kemarin itu sempat tanamannya sempat terserang jamur ya. Jadi kemarin udah kita semprot. Ini hari ke 11 ya, jadi tanaman tomatnya sudah umur 11 hari setelah tanam. Kemarin udah kita semprot, jadi kita mau lihat perkembangannya seperti apa. Nah, jadi perkembangannya ini cukup berkurang ya setelah kita semprot, jadi seperti ini bisa kita lihat. Nah, ini yang kemarin kena jamur, jadi ini udah mulai mengering ya seperti ini. Nah, ini umur 11 hari setelah tanam. Semoga ini nanti jamurnya tidak menjalar kemana-mana, semoga tetap sehat nanti sampai panennya. Nah, jadi sekarang kita mau mengganti tanaman yang mati karena terserang penyakit kemarin ya. Jadi ini adalah cadangan bibit tomatnya ya. Jadi nanti kalau semisal ada yang mati, kita ganti pakai ini ya. Nah, ini kemarin itu kita lihat ada beberapa yang mati, terus sekarang kita mau coba cari tanaman yang mati, terus kita ganti pakai bibit ini ya. Terlalu parah ya terserang jamurnya seperti ini kan, ini patah ya. Ini kita cabut, kita ganti, dan ini harus dibuang jauh-jauh supaya tidak menjalar kemana-mana jamurnya. Oke, jadi sudah selesai, kita mengganti tanaman yang mati dengan bibit yang baru. Nah, jadi mungkin cukup seperti itu dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa nanti di like, komen, dan subscribe. Salam nandur tomat.